عمر تي في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan mudah-mudahan limpahan salawat dan salam tersebut selalu tercurahkan kepada orang-orang yang setia mengikuti petunjuk dan jejak hidup beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan tentang satu surah di dalam Al-Qur'an, di mana surah ini merupakan tasliyah atau penghibur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan surah tersebut saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini telah menghafalnya dengan baik, dan mungkin sebelumnya telah ada ustaz yang menyampaikan perihal yang berkaitan dengan surah tersebut, baik secara tafsir ataupun secara maqasid. Ala kulli hal, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak salah bila kita kembali membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebab firman Allah Azza wa Jalla hikmahnya itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Selama Allah Azza wa Jalla ada, maka selama itu firman Allah Subhanahu wa taala kekal bersamanya jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Surat tersebut adalah surah Ad-Duha. Silakan dibuka mushaf masing-masing. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. سورة الضحى adalah surah yang berisi tasliyah atau hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla menjadikan dunia sebagai tempat untuk menguji manusia.
dan masing-masing orang memiliki porsi ujian tersendiri. Ujian para nabi tentu berbeda dengan ujian para atba', orang-orang yang mengikuti nabi tersebut. Ujian orang yang berjuang di jalan Allah berbeda dengan orang yang menjadi objek perjuangan dalam dakwah. Dan semua nabi pernah merasakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian tersebut datang dari istri mereka sebagaimana Nabiullah Lut alaihi salam, atau datang dari anak mereka sebagaimana Nabiullah Nuh alaihi salam, atau datang dari istri dan anak-anak mereka sebagaimana Syuaib alaihi salam, betul tidak? Siapa yang ingat? Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Kisah Nabiullah Ayyub alaihi salam terkenal. Beliau ditinggalkan oleh istrinya, beliau ditinggalkan oleh anak-anaknya, sebagian wafat dan seterusnya. Dan kadang-kadang ujian datang dari kaum, tempat di mana Nabi diutus. Dan ujian ini adalah ujian yang lazim yang dihadapi oleh para Nabi Allah. Dan tidak terlepas dari kenyataan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rasul yang paling banyak mengalami penderitaan dan ujian dalam mendakwahkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pamannya, mulai dari orang-orang terdekatnya, bahkan terusir dari kaumnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama, di antara masa-masa getir dakwah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada periode Mekah. Pada periode Mekah. Dan apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah jauh lebih banyak ya kesulitan-kesulitannya ketimbang periode Madinah. Walaupun di Madinah ada problem lain yang datang dari orang-orang yang di dalam hati mereka menaruh kedengkian terhadap Rasulullah SAW, sekalipun secara zahir menampakkan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ini yang akan kita bahas. Masa-masa awal ketika wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masa yang dipenuhi oleh ujian. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima wahyu langit dari Allah azza wajalla untuk beberapa waktu, sehingga hal tersebut terasa berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama antara Al-Muzammil, antara surah Al-A'la, surah Iqra, Al-Alaq, dan surah Al-Mudathir, itu ada rentang waktu yang cukup lama. Bahkan saat itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjatuhkan apa? Ingin menjatuhkan dirinya dari atas bukit karena merasa bahwa wahyu tersebut terputus, dan beliau merasa bahwa tugas kenabian akan diserahkan kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, dan menjadi orang yang perantara hidayah, menjadi perantara hidayah bagi manusia, ini juga di antara karunia. Nabi sallallahu takut bila karunia tersebut berpindah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah surah
Al-Mudathir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, hingga akhir ayat. Kejadian yang sama kembali terulang. Dalam waktu yang cukup lama, wahyu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang mencibir beliau sallallahu alaihi wasallam, dan di antara yang mencibir beliau siapa? Istri dari Abu Lahab, Ummu Jamil. Walaupun penamaan ini kata para ulama tidak perlu lagi kita menyebutnya dengan Ummu Jamil. Jamil artinya indah, bagus, baik. Yang benar adalah Ummu Qabih. Qabih, buruk. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengabadikan laknat untuknya hingga hari kiam. Sebagian dari orang-orang yang menjadi objek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa pra-Islam mendapatkan hidayah kepada Islam, tapi ada sebagian orang yang sejak awal kemunculan fajar Islam dia tidak bisa merasakan sinar Islam tersebut, bahkan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kafir untuk selama-lamanya, namanya pun diabadikan di dalam Al-Qur'an dengan la'nat, tabbat yada abi lahabi wa tab ma'agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mra'atuhu Ummu Jamil hammalatal hatab fi jidiha hablum mim mashab. Jadi sebagian orang ada yang mendapatkan hidayah, sebagian orang ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam kekafiran, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlaknat dalam kitabnya untuk selama-lamanya sampai hari kiamat, dan sampai Allah Azza wa Jalla membangkitkan seluruh makhluknya. Pada saat itu wahyu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana jin yang selalu mewahyukan kepadamu itu? Jadi bagi mereka yang setiap kali datang menyampaikan wahyu kepada Nabi itu adalah jin. Sama seperti anggapan sebagian orang yang ada di luar Islam yang meragukan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutnya sebagai seorang yang anti titik dua, mereka mengatakan bahwa yang datang kepada Muhammad di Ghar Hira sallallahu alaihi wasallam bukanlah malaikat tetapi syaitan. Wal iyadzubillah. Ini perkataan yang kufur. Ummu Jamil mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wahyu yang diterimanya berasal dari jin. Ini berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima ini. Wahyu yang turun dari langit yang penuh dengan hikmah disifati bagaikan bisikan jin. Nah, hal ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih pada waktu itu. Nah, sebagai penghiburnya Allah azza wa jalla menurunkan surah ini. Namun yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan wahyu tersebut terputus? Disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima dalam wahyu dalam kurun waktu tertentu, beliau meminta kepada pembantunya untuk apa? Untuk membersihkan rumahnya, barangkali ada sesuatu yang membuat Jibril tidak berkenan masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya beliau mengatakan, tolong bersihkan rumah saya. Dan ketika pembantunya tersebut mulai membersihkan rumah, ditemukan di bawah tempat pembaringan sallallahu alaihi wasallam seekor anak anjing yang telah lama mati. Nah, ini yang membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumahnya. Ada bangkai anak anjing di bawah tempat pembaringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bangkai saja dia tidak datang, apalagi yang masih hidup. Oleh karena itu para ulama menyebutkan boleh memelihara anjing dengan catatan anjing tersebut harus tempatnya harus kita pisahkan dari rumah kita. Tidak masalah apabila ada orang yang ingin memelihara anjing dengan tujuan untuk berburu atau untuk menjadikan anjing tersebut sebagai
penjaga rumah, tetapi dengan catatan apa? Tidak boleh membiarkan anjing tersebut berkeliaran di dalam rumah. Ya, apalagi sampai makan bersama. Karena sekarang ini ada orang makan bersama anjing, tidur bersama anjing, jalan pagi bersama anjing tanpa sholat subuh, tapi anjingnya dimanja. Ya, sehingga tuan sama sama. Tidak sholat subuh, tapi sudah jalan pagi dengan anjing. Tidak layak, tidak pantas bila seorang muslim melakukan hal tersebut. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, dan luar biasa, setelah lama wahyu tidak turun, wahyu turun dalam bentuk atau susunan kalimat yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, wadduha, demi waktu duha. Tapi kenapa bukan wal asr? Kenapa bukan wasyams? Kenapa bukan wal fajr? Tapi kali ini sebagai bentuk hiburan, Allah memulai firman-Nya dengan wadduha. Nah, waktu duha adalah waktu yang paling baik di antara waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara waktu yang paling baik di antara waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada waktu tersebut matahari tidak terlalu panas. Dan ada karakter yang khas bagi waktu duha yang tidak dimiliki oleh waktu lain. Dan antum bisa merasakan surah ini ketika antum membayangkan apa? Membayangkan saat surah tersebut turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekat Masjid Al-Haram. Coba antum bayangkan bagaimana kondisi duha di sisi Masjid Al-Haram. Suasananya terasa berbeda, terasa begitu tenang, dan ada semangat untuk melakukan ibadah. Orang yang tinggal di kampung ketika membaca surah ini di waktu duha tentu akan merasakan perasaan yang berbeda dengan orang yang tinggal di perkotaan yang duhanya pun sudah tercemar. Begitu juga dengan ayat yang selanjutnya, wallaili idza saja. Tentu berbeda orang-orang kota yang menikmati indahnya malam dengan orang-orang kampung yang menikmati indahnya malam. Di kampung matahari, bulan masih bisa kita lihat, gugusan-gugusan bintang pun demikian, sehingga kita bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana hal tersebut belum tentu bisa dinikmati oleh orang-orang kota. Wadduha, wadduha qasam, sumpah. Allah Azza wa Jalla berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Tapi berbeda dengan makhluk, mereka tidak diberi izin untuk bersumpah kecuali atas nama Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman arada an yahlif falyahlif billah." Siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah atas nama Allah. Tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wadduha, demi waktu duha. Wallayli idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ingat nizam Al-Qur'an atau tatanan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an bukan tatanan sembarangan. Nabi SAW tidak datang dengan ayat-ayat tersebut dan menyusunnya wadduha wallayli idza saja, tetapi susunan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada hikmah di balik susunan tersebut. Allah mengatakan wadduha, dan waktu tersebut untuk menunjukkan waktu ketika matahari telah naik dua galah, satu setengah galah hingga menjelang zuhur. Kemudian menyebutkan waktu malam sebagai pasangannya di malam hari,
ada waktu yang mirip dengan kondisi duha dari segi ketenangan, yaitu apa? Waktu malam yang sudah mulai pekat. Makanya Allah mengatakan apa? Wallaili idza sahja, dan malam apabila telah sunyi. Di kesunyian malam, orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melewatkan malam tersebut dengan begitu saja. Kenapa Allah Azza wa Jalla menyinggung malam yang sunyi? Sebab di kesunyian malam hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang memilih untuk bangun dari tidurnya dan menengadahkan tangannya ke langit, yang tidak mau kehilangan waktu ketika Allah Azza wa Jalla turun ke langit pertama dan berkata kepada manusia, apakah ada yang meminta untuk aku beri? Apakah ada yang memohon ampun untuk aku ampuni? Makanya di dua waktu tersebut, pada saat duha dan ketika malam telah sunyi, seorang mukmin dianjurkan untuk sholat. Seorang mukmin dianjurkan untuk sholat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu duha dan begitu juga di waktu malam saat telah sepi jauh dari nuansa yang bising. Bila kita melihat susunan hurufnya luar biasa. Huruf ini terutama huruf yang ada di akhir ayat alif maksura wa duha, ini merupakan susunan yang luar biasa, karena ketika kita membacanya dengan berbagai problem hidup yang kita hadapi, ayat tersebut seperti membuat kita terasa plong ketika membaca ayat tersebut. Baru saja Nabi diuji dengan apa? Baru saja Nabi diuji dengan terputusnya wahyu sehingga dadanya merasakan sempit, ya. Ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini terasa begitu lega. Coba, wadduha, ringan sekali. Wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya semacam ada beban yang hilang dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sekali-kali tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Artinya ketika wahyu tidak turun kepadamu, tidak berarti bahwa Allah Azza wa Jalla membencimu. Dan sama sekali engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penghiburan kepada Nabi SAW bahwa engkau yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab an-nubuwah atau kenabian di dalam Islam, dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, an-nubuwah itu adalah istifa'u minallah, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu yang iktisabi sebagaimana yang difahami oleh Mu'tazilah. Jadi orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, bukan dia boleh dalam waktu tertentu ketika sudah mencapai makam tertentu boleh mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi, tidak. Tapi kenabian adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah mengangkat engkau wahai Muhammad sebagai seorang nabi, ingat, Allah tidak akan meninggalkan kamu begitu saja atau menyerahkan kamu begitu saja kepada orang-orang kafir. Kenapa? Sunnatullah, Allah Azza wa Jalla adalah pembela bagi orang yang beriman. Engkau wahai Muhammad datang dan mendakwahkan keimanan, ketahuilah Allah tidak meninggalkanmu. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina aman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang beriman. Jadi tidak perlu gelisah ketika kitab Allah dilecehkan, ketika syariat Allah Azza wa Jalla dihinakan. Tidak perlu merasa resah. Tidak perlu merasa bahwa Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan, tidak. Allah tidak akan meninggalkan kita. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sunnatullah, pembelaan Allah hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Maka tenang saja wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Allah tidak menurunkan wahyu kepadamu untuk beberapa waktu tidak berarti bahwa Allah benci terhadapmu wahai Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu, maksudnya negeri akhirat, lebih baik bagimu daripada permulaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Banyak tafsiran para ulama terkait dengan ayat ini. Yang jelas bahwa kondisi sebelumnya yang engkau hadapi
akan ada buahnya. Akan ada buahnya. Berbagai macam kesulitan yang engkau hadapi di dunia ini, terutama dalam mendakwahkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ada buah yang manis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu terpedaya dengan orang-orang kufar tersebut yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dunia atas kekufuran yang mereka lakukan. Tidak perlu bersedih. Kenapa? Ada kebaikan akhirat yang lebih baik untuk. Karena kadang-kadang di dalam kehidupan ini sebagai manusia, kita kadang-kadang diperhadapkan dengan satu fakta tentang bagaimana pemihakan dunia terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang hati kecil kita berbisik, orang-orang hidup dalam kekufuran, kenapa Allah beri kepada mereka kemewahan? Kadang-kadang jiwa kita berontak, orang siang dan malam melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi hidupnya mewah, tetapi hidupnya dalam kondisi Masya Allah, dunia selalu saja datang, sedikit yang pergi dari kehidupannya. Kadang-kadang jiwa kita membisiki kita seperti itu, dan ada keinginan untuk memberontak atas keberpihakan dunia kepada orang-orang yang di luar Islam. Hal yang sama tidak hanya dialami oleh kita sebagai orang yang biasa ini, tetapi dialami oleh orang yang pernah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak istrinya untuk bicara beberapa waktu. Beberapa saat. Menunjukkan bahwa seorang suami boleh untuk memboikot istrinya dalam rangka apa? Ta'dib. Memberi pelajaran kepada mereka, bukan semata-mata untuk menurunkan amarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istrinya untuk sementara dan memilih tinggal di bagian atas dari rumahnya, di mana di tempat tersebut terdapat kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kasur yang terbuat dari jerami, dari tikar jerami, dan ada bantal yang terbuat dari kulit yang isinya juga tikar jerami. Sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu merasa bahwa dia adalah seorang mertua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar berita tersebut, cukup terganggu. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau takut jangan sampai anaknya yang menjadi penyebab kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Umar meminta izin untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diizinkan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu taala anhu dikagetkan dengan pemandangan yang begitu menyayat hati. Sebagai seorang anak mantu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan adab kepada Umar. Pada saat itu Nabi sedang tidur, walaupun dia seorang nabi, tapi ingat statusnya bagi Umar adalah seorang apa? Seorang mantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tidurnya dan terlihat dari punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam bekas dari tikar tempat beliau sallallahu alaihi wasallam tidur. Tikar yang begitu kasar. Membekas di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu taala anhu tidak bisa menerima itu. Hatinya terenyuh. Air matanya menangis. Orang yang temperamen kemudian menangis itu sesuatu yang luar biasa. Seorang Umar yang terkenal keras tiba-tiba menangis. Melihat apa? Guratan tikar yang membekas di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara spontan Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa yang kulihat ini? Kisra dan Kaisar di atas kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka nyaman, harta berlimpah, wa anta Rasulullah, sementara engkau Rasulullah azza wa jalla, hidup dalam kondisi yang seperti ini." Artinya, fitrah Umar tidak bisa, artinya hati kecil Umar tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Kenapa? Pertama, Nabi itu bukan orang sembarangan, paling tinggi nasabnya.
Kemudian kedudukannya adalah orang yang menerima wahyu. Bila kita membagi makam manusia, makam yang paling tinggi adalah makam nubuwah. Kedudukan yang paling tinggi adalah kedudukan nubuwah ketika Allah Azza wa Jalla memilih satu di antara hambanya menjadi nabi. Ini makam yang paling tinggi. Kemudian makam yang kedua adalah as-suhbah. Suhbah itu apa? Kesempatan untuk menjadi teman perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah Nabi seorang yang memiliki makam yang paling tinggi di antara seluruh manusia yang hidup pada saat itu dan hingga akhir zaman. Beliau sebaik-baik ulul azmi. Dan melihat kenyataan orang yang paling tinggi nasabnya, tinggi kedudukannya, bangun atau bangkit sementara di punggungnya ada guratan-guratan tikar, membuat hati kecil Umar berontak. Rasulullah, Kisra dan Kaisar di atas kekufuran, tapi hidupnya begitu mewah. Sementara engkau wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang datang dengan tauhid. Seolah-olah Umar Iman mengatakan demikian, engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Apa kata Nabi SAW? Jawaban sederhana untuk Umar. Jawaban yang memberi pengaruh yang luar biasa pada pribadi Umar sepeninggal Nabi, bahkan ketika beliau menjabat sebagai khilafah, berubah total. Apa kata Rasulullah SAW sebagai jawaban untuk Umar? Wahai Umar, marayuk. Kira-kira apa pendapat? Dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita. Dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tidak usah gelisah dengan keberpihakan dunia terhadap orang kufar, sebab Allah menjanjikan akhirat untuk orang-orang yang beriman. Tidak perlu gelisah ketika kita melihat semakin orang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia berlimpah dengan nikmat Allah. Tidak usah merasa gelisah. Kenapa? Ada akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ada pembelaan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang beriman, di mana pembelaan dan karunia tersebut tidak diberikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka bergelimpangan harta di dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tak perlu bersedih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadaku, kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Kesempitan yang engkau hadapi, gangguan yang engkau hadapi dari orang-orang kufar, dari penghalang-penghalang dakwah, tidak usah membuatmu surut atau berhenti dalam memperjuangkan Islam, dalam mendakwahkan Islam. Kenapa? Sungguh Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang membangkang terhadapmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini merupakan arja al-aya fil Quran. Ayat yang penuh dengan pengharapan di dalam Al-Quran. Kenapa? Allah berjanji dengan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan memberikan kepadamu karunia-Nya sehingga engkau menjadi puas. Sebab kepuasan yang hakiki adalah kepuasan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Orang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepuasan terhadap harta sedikit akan membuat dia merasa cukup. Tapi orang yang tidak diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepuasan banyak, justru akan membuat dia haus. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla memberikan pemberiannya, mengaruniakan pemberiannya kepada seorang mukmin, kemudian Allah menjadikan hamba tersebut puas, Allah Azza wa Jalla memberikan untuk hamba tersebut karunia yang begitu luar biasa, yang tidak ada nilainya, di mana karunia dan pemberian tersebut tidak akan pernah sama dengan karunia dan pemberian manusia. Makanya Allah mengatakan la sufa yu'tika rabbuk. Allah akan memberikan apa yang engkau inginkan wahai Muhammad. Allah akan berikan kepadamu. Saat ini jangan kamu bersedih. Kamu tidak ditinggalkan, Allah tidak membencimu, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa yang kamu inginkan sampai kamu merasa puas. Karena pada hakikatnya kepuasan adalah ilham dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang yang kaya realita hidupnya menunjukkan bahwa dia seperti orang yang fakir? Kenapa orang yang fakir tapi realita hidupnya justru kebaliknya? Kondisi hidupnya terlihat dia seperti orang yang kaya. Kenapa si kaya tiba-tiba menjadi orang yang paling pelit, dan kita temukan ada orang yang miskin yang rajin berderma?
Kenapa? Sebab yang mewahyukan orang bahagia, yang mewahyukan orang merasa kaya, rasa miskin, sebenarnya Allah Azza wa Jalla. Makanya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan yang diilhamkan oleh Allah kepada seorang hamba. Orang yang diilhamkan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, sedikit yang dia miliki akan membuat dia merasa puas. Allah Azza wa Jalla mengilhamkan qanaah kepadanya yang membuat dia tidak meminta lebih dari dunia. Tapi beda dengan orang yang Allah Azza wa Jalla tarik dari dalam dirinya kekayaan hati. Allah ganti dengan kepuasan materi. Dia akan terus mencari, 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 tidak akan berhenti kecuali bila mulutnya telah dipenuhi oleh tanah waliyat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tenang wahai Muhammad. Allah akan memberimu nikmat karunia yang tidak terbatas hingga kamu pun ridha dan puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini imtinan dari Allah Azza wa Jalla. Pukul berapa? Baik. Cukup? Atau kita lanjutkan? Baik. Alam yajidka rabb. Alam yajidka yatiman fa'awa. Pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla untuk nabinya. Sebagai bentuk apa? Imtinan. Allah ingin mengungkit. Wahai Muhammad, hari ini kamu merasa ditinggalkan. Kamu merasa bahwa Allah Azza wa Jalla membenci setelah tidak terputus wahyu untuk beberapa lama. Mari coba sedikit ingat akan nikmat yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepadamu wahai Muhammad. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu dia melindungimu? Artinya persoalan gangguan orang kafir jangan membuat kamu sedih. Kenapa? Dulu kamu dalam kondisi yatim, lalu Allah Azza wa Jalla melindungimu. Artinya dia yang berkuasa memberikan perlindungan kepadamu pada saat kamu yatim dahulu pun berkuasa untuk memberikan jaminan perlindungan dalam masa tugas menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jalla. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini bentuk apa? Imtinan dari Allah. Allah ingin mengingatkan kondisi awal. Makanya orang yang tadinya dalam kondisi yatim, lalu kemudian orang tersebut berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian meraih kesuksesan. Ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini, makna atau pesan yang dibawa oleh ayat ini jauh lebih terhujam di dalam dirinya. Karena tentu berbeda orang yang pernah merasakan masa-masa kesulitan, kemudian dia berubah menjadi orang yang sukses. Ada kalanya ketika dia mengingat masa-masa tersebut timbul rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang justru malah menjadi kufur di waktu duha, di waktu yang paling baik, saat kita menyepi dengan Allah Azza wa Jalla pun di malam ketika dalam keadaan sunyi, ingat dulu kita orang yang fakir. Kemudian Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari penindasan orang lain terhadap kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim, Allah al-yatim apa? Yatim itu apa? Al-yatim adalah orang yang tidak memiliki ayah. Orang yang ditinggalkan oleh ayah di bawah usia baligh. Ya. Jadi keliru kalau ada orang datang, anak akhi, tolonglah saya anak yatim, usianya 30 tahun atau 25 tahun ya, kharas. Orang yang ditinggalkan ibu disebut bahasa Arab. Latim. Disebut apa? Latim. Dan kedua kondisi itu pernah dilalui oleh Nabi SAW. Kondisi sebagai yatim ditambah pada usia 6 tahun sebagai orang yang piatu. Tetapi di sini Allah mengingatkan nikmat yang diberikan oleh Dia Jalla Jalaluhu kepada nabinya dan hanya menyinggung kondisi keyatiman beliau, tidak menyinggung kondisi kelatiman beliau atau ketika masa-masa beliau kehilangan seorang ibu. Kenapa Allah Azza wa Jalla hanya menyinggung kata yatim sementara Nabi pernah hidup sebagai seorang yatim dan juga seorang yang piatu? Tapi secara khusus Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu dulu sebagai seorang yatim kemudian kami melindungimu? Karena orang bila kehilangan seorang ibu,
Seorang yang kehilangan seorang ibu tidak seperti orang yang kehilangan seorang ayah. Fitrah ayah, senakal apapun anaknya, pasti akan memberikan perlindungan dan pembelaan. Pembelaan tersebut bisa dalam bentuk kasih sayang, bisa dalam bentuk pembelaan fisik yang tidak dimampu oleh seorang ibu. Nah, kondisi ini yang ingin Allah Azza wa Jalla ingatkan untuk nabinya. Dulu kamu tidak ada yang membela sama sekali. Kamu kehilangan seorang ayah, dan ada hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla mewafatkan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ibunya. Tapi bukan maqam tempat untuk membicarakan itu, tidak, kita tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan yang demikian. Tetapi Allah Azza wa Jalla ketika mengingatkan akan kondisi dahulu, kamu dahulu yatim, kemudian kamu diasuh oleh orang lain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang telah melindungi kamu dari penindasan semasa yatimmu, Dia tidak akan membiarkan kamu sendiri ketika engkau telah diutus menjadi seorang nabi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dahulu kamu sebagai orang yang yatim, kemudian apa? Kemudian Dia melindungimu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menjadikan pamannya, walaupun orang yang pamannya berbeda akidah dengannya, tapi timbul hananah atau kasih sayang di dalam diri pamannya tersebut, dan beliau membela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga usia dewasa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ingat itu. Dulu kamu yatim, kemudian Dia Allah Azza wa Jalla melindungimu dari penindasan orang lain terhadapmu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Kata adhal di sini tidak bermakna sesat. Jadi keliru terjemahan sebagian orang mengatakan, dulu Allah menemukan kamu dalam kondisi tersesat, lalu Dia memberikan apa? Dia memberikan hidayah kepadamu atau petunjuk. Yang dimaksud dengan kata dhal di dalam ayat ini, dahulu Nabi SAW itu tidak mengetahui tentang hakikat kenabian itu apa, tentang apa itu iman, tentang apa itu hidayah. Sebagaimana yang disinggung oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman yang lain, ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Dahulu engkau wahai Muhammad, kamu itu tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu al-iman. Nabi tidak pernah belajar, Nabi tidak pernah mengikuti les tentang teologi. Jadi Nabi benar-benar kosong dari hakikat tersebut. Nabi tidak tahu tentang Alkitab, Nabi tidak tahu tentang kabar langit dan lain-lain sebagainya. Dia hanya bertahan usdighar ira, memikirkan kondisi umat yang begitu kacau balau di kota Mekah saat itu, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepadanya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Dalam kondisi itu kamu bingung. Ketika kamu mengasingkan diri ke gua Hira, melihat mujtama' atau masyarakat tersebut dari atas, dari tempat yang tinggi, masyarakat yang hidup dalam kejahiliaan, lalu Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadamu dan menjadi sebab hidayah bagi orang-orang tersebut. Ingatlah wahai Muhammad, Dia yang telah memberimu hidayah dahulu, sekarang pun Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jadi tenang saja, Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang berusaha untuk menjadi penyebab hidayah bagi orang lain. Jadi ayat ini tidak hanya untuk menghibur nabinya, tapi juga menghibur orang-orang yang berjalan di atas jalan yang dilalui oleh nabinya, terutama di jalan dakwah. Artinya penindasan dan sikap buruk orang lain terhadap kita di dalam dakwah tidak usah membuat kita apa? Tidak usah membuat kita merasa berkecil hati, merasa resah. Kenapa? Ada pembelaan Allah Azza wa Jalla. Dan juga hiburan bagi orang yang ingin mengajak orang lain jalan hidayah, agar mengingat betapa Allah Azza wa Jalla telah mengaruniakan nikmat yang besar kepadanya. Hidayah itu nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar itu adalah hidayah Allah. Makanya ketika Al-Quran dibuka, doa atau permintaan pertama yang ada di dalam Al-Quran adalah permintaan tentang hidayah. Ihdinas sirata al-mustaqim. Bahkan ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat ini, merupakan bentuk mukaddimah untuk sebuah permohonan yang agung, yaitu meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Paling tidak 17 kali kita membaca doa ini di dalam salat kita. Wajadaka dhallan fahada. Dulu Dia mendapatimu dalam keadaan
dalam keadaan bingung. Bingung dengan kondisi mujtama' yang engkau lihat, kondisi masyarakat yang engkau lihat. Lalu dia memberikan kamu hidayah, diwahyukan kepadamu petunjuk berupa Al-Quran, di mana Al-Quran tersebut tidak hanya menjadi petunjuk bagimu untuk membawamu mengenal Allah, tetapi juga menjadi penyebab atau menjadi sebab hidayah bagi banyak orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Azza wa Jalla ingin mengingatkan nabinya akan nikmat tersebut. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepada. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kefakiran, hidup dalam kesusahan, pernah menjadi seorang penggembala domba. Tentu ini merupakan apa? Kefakiran. Allah Azza wa Jalla merubah hidupnya yang begitu fakir menjadi begitu kaya setelah dia menikah dengan siapa? Khadijah. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berarti memanfaatkan kekayaan Khadijah atau menikahi Khadijah karena menginginkan kekayaannya. Ini harus dijelaskan juga. Sehingga ketika membaca ayat ini kita tidak boleh suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam kondisi fakir, lalu dia memberikan kekayaan ataupun kecukupan kepada. Ada di antara para mufassir yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla mendapatimu fakir segi hati, fakir hati menjadi orang yang kaya hati. Tetapi ini tidak benar. Kenapa? Sejak Nabi SAW muda, beliau ada terkenal sebagai orang yang kaya hati. Buktinya beliau diberi lakap sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya untuk memanggul amanah. Kenapa? Orang kalau tidak memiliki sifat qanaah atau kekayaan hati, lalu disuruh untuk memanggul sebuah amanah, sangat dekat orang tersebut dengan khianat. Tapi itu bukan Nabi SAW. Maka oleh karena itu, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa yang dimaksud adalah pernikahan Khadijah dengan Rasulullah mengubah status sosial Rasulullah SAW menjadi orang yang kaya. Tetapi Nabi hadir dalam kehidupan Khadijah bukan sebagai penikmat. Sehingga ini perlu menjadi catatan bagi kita, tentunya bagi orang yang punya niat untuk menikahi janda pada suatu hari nanti umpamanya. Ya. Agar kalau dia nanti menikahi janda, boleh, tidak masalah pilih janda kaya, tapi bukan untuk numpang kaya. Karena Nabi tidak seperti itu. Nabi dinikahi oleh Khadijah karena pertama, Nabi itu karyawannya Khadijah. Amanah, jujur. Sehingga ketika dia menjadi suami Khadijah, Khadijah mempercayakan pengelolaan harta kepada Rasulullah di samping pengelolaan hati. Ya, jadi kalau menikahi janda yang kaya raya, jangan lupa kelola hartanya dan kelola hatinya. Jangan hanya fokus pada harta, tapi perhatikan juga hatinya. Jadi ketertarikan, awal dari ketertarikan Khadijah kepada Rasulullah itu seperti yang diceritakan oleh Maisarah. Maisarah perempuan atau laki-laki? Nah, mana yang perempuan? Angkat tangan. Mana yang laki-laki? Tidak ada juga angkat tangan. Nah, baik. Maisarah itu nama untuk laki-laki. Cuma di Indonesia biasanya dipakai untuk perempuan. Banyak nama-nama yang untuk wanita di Arab, tapi dipakai di Indonesia untuk laki-laki. Contohnya apa? Fairuz, ya. Afnan. Afnan untuk perempuan, tapi kita di Indonesia cenderung menamakan laki-laki. Riyad, Riyad untuk perempuan. Kalau di Indonesia kita pakai untuk sebagai untuk laki-laki. La ishka. Tidak masalah. Ala kulli hal, bahasan kita tentang seorang janda yang kaya. Khadijah mengamanahkan Rasulullah SAW untuk membawa kafilah dagangnya ke Syam. Dalam perjalanan bisnis tersebut, Maisarah melihat kecakapan Nabi SAW. Interaksi dia dengan pedagang seperti apa, ketulusan dia dalam membantu orang lain, kecerdikan dia dalam menentukan harga, bermain cantik dalam dunia dagang, dunia bisnis. Ya. Perihal ini diceritakan oleh Khadijah kepada
Jadi ceritakan Maisarah kepada Khadijah. Artinya pengalamannya bersama Nabi Muhammad dalam mengelola harta Khadijah ke negeri Syam ternyata berkesan pada diri Maisarah. Maisarah menyampaikan kepada Khadijah dan Khadijah makin takjub kepada karyawannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata diam-diam wanita janda yang kaya ini menyimpan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyampaikan perihal tersebut, Khadijah tidak seperti anak-anak alay hari ini. Ya, biasanya kita lihat karena persoalan wanita melamar atau menyampaikan cinta pada laki-laki itu bukan hal yang baru, tetapi caranya berbeda. Kalau sekarang orang main langsung, kemudian bilang aku ingin menjadi Khadijah untukmu yang lebih dahulu menyatakan cinta, apaan? Khadijah ketika menemukan rasa tersebut, dia mencari perantara. Kira-kira siapa yang bisa jadi perantara antara saya dengan Rasulullah? Dipilihlah seorang yang bernama Nafisah. Tentunya harus orang yang amanah. Jadi yang mencomblangi antara Rasulullah dengan Khadijah adalah seorang wanita yang bernama siapa? Nafisah. Nafisah menyampaikan keinginan Khadijah kepada paman-pamannya. Kemudian Rasulullah diundang, wahai Muhammad, kita kedatangan Nafisah tadi menyampaikan tentang keinginan Khadijah. Setelah disampaikan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga oke. Nah, setelah itu mereka datang kepada Khadijah, melamar Khadijah kepada paman-pamannya. Kemudian mereka menikah dengan mahar berapa ekor unta? Sekitar 100 ekor. Kita 100 ekor unta. Jadi jangan mentang-mentang janda mau nikahnya gratis. 100 ekor unta. Ini janda kaya, enggak perlu. Beliau datang dengan 100 ekor unta sebagai mahar untuk Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi begitu kisahnya. Jadi kalau seorang wanita menyimpan keinginan terhadap seorang laki-laki yang dipandang saleh, cari perantara. Jangan main langsung kemudian mengatakan apa? Aku ingin menjadi Khadijah untukmu, apaan? Ya, cari perantara yang amanah, yang jujur, yang bisa mengkomunikasikan atau mempertemukan dua orang tersebut, ya, antara kita dengan orang yang kita inginkan. Setelah itu, bismillah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kesan tersendiri kepada Khadijah. Beliau istri yang pertama. Dan ini menunjukkan bahwa menikahi janda itu punya keutamaan. Punya keutamaan. Dan muqaddimah cinta Nabi berawal dari seorang janda. Baru setelah itu dia menikah seorang gadis dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum-antum yang belum menikah enggak masalah, mungkin muqaddimah janda dulu ya. Setelah itu baru mendapatkan Aisyah. Sebelum Khadijah, sebelum Aisyah yang perawan, ada Khadijah yang janda. Ada Khadijah yang janda. Kalau bisa cari yang kaya agar bisa membantu kita dalam dakwah, tapi juga jangan lupa bekerja. Ya, kelola hatinya dan juga kelola hartanya. Kelola hati dan harta jangan lupa. Ini bagi yang punya niat untuk menikahi janda. Nah, ya Allah nikahkan mereka yang di tempat ini dengan janda-janda yang kaya di luar sana. Nah. Amin. Wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia menemukan engkau wahai Muhammad dalam kondisi yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Ingat itu. Nikmat Allah tidak akan lepas dan lekang darimu wahai Muhammad. Fa ammal yatima fala taqhar. Karena kondisinya demikian, ya. Karena kondisinya demikian, dahulu kamu dalam kondisi yang seperti ini lalu Allah mengaruniakan nikmatnya kepadamu, maka ingat Muhammad terhadap orang-orang yang yatim, yaitu masa yang dulu pernah kamu lalui, fala taqhar. Jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Kamu pernah merasakan masa-masa yatim tersebut. Maka wahai orang yang pernah merasakan masa yatim di waktu kanak-kanak, ketika engkau diberikan kesuksesan, fala taqhar. Jangan menghardik, jangan bertindak atau berlaku sewenang-wenang terhadap orang yatim atau anak yatim.
Ini ada pembahasan yang khusus dalam surah Ara'ita atau Al-Ma'un. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, jangan engkau menghardiknya. Artinya, ada orang yang datang kepada kita meminta-minta. Bila kita tidak mampu memberi dengan materi, paling tidak membalas dengan ucapan yang baik. Tidak boleh sudah tidak memberi secara materi, kita tambah dengan hardikan. Kamu itu bekerja dong, badan bagus. Khalas, antum tidak ingin memberi, ya akhi uskut. Diam. Diam. Bila ingin memberikan nasihat dan masukan, berikan nasihat dan masukan dengan cara yang baik. Masa ila falatan, tidak mampu memberi, jangan menghardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka apa namanya? Nyatakan atau ceritakan. Terkait dengan ayat ini ada pembahasan yang panjang yang tidak waktunya tidak cukup. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah untuk waktu untuk bertemu di waktu yang lain untuk membahas wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Utang mudah-mudahan bisa dilunasi pada lain waktu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ammar TV.